Okey, tanah lot cak ayam. Apa benda tu ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanah lot cak ayam ni? Ha, tanah lot cak ayam ni selalunya merupakan satu modal broker haram untuk buat duit dengan cara yang menyusahkan orang lain. Ha, tanah lot cak ayam ni sebenarnya sama ada lot rumah biasa ataupun lot banglo, broker-broker haram ni selalunya diorang ni deal lah ambil tanah orang siapa-siapa ataupun owner tu pun sendiri kadang-kadang. Dia jual tanah yang mana tanah tersebut sebenarnya berstatus pertanian, ya? Belum lagi diubah kepada status kediaman. Ah, lepas tu dia buatlah, dia hire lah siapa-siapa lukis Lord Lady orang nama dia, ya? Lord Lady. Padahal contohnya satu ekar tanah dalam tu adalah 10 lot, ya, contohnya kan. Ha, dia buat lah. Padahal kalau tengok geran dia betul-betul, kat dalam geran dia tak ada pun still lagi tanah yang sekeping besar, tak ada pecah sempadat apa, pecah jadi lot-lot macam tu tak ada, ya. Ha, dia kononnya dia beritahu lah kepada pembeli, tak apa lepas ni kita akan tukar jadi lot kediaman. Kita tak tukar status pertanian kepada kediaman, lepas tu kita nak pecahkan jadi lot-lot supaya nanti awak dah dapat geran masing-masing lah. Hey, jangan buat kerja macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat berisiko. Broker-broker haram ni lepas dia dapat duit apa semua, lepas tu dia tak peduli lah apa-apa. Esok kalau nak tukar status ke, nak pecah lot dan sebagainya, dia biar kepada siapa yang beli. Dia dah hilang, ya, dia dah lepas tangan. Jangan macam tu ya. Untuk pengetahuan anda semua, kalau kita beli tanah yang berstatus pertanian, lepas tu kita buat rumah, contohnya satu ekar tanah pertanian dalam tu kita buat pakat-pakat belilah 10 orang pembeli buat 10 rumah. Sebenarnya ianya menyalahi akta apa ni, kanun tanah negara. Sebab apa? Sebab kalau tanah tersebut berstatus pertanian, kita tak boleh buat kediaman. Boleh dikenakan denda ataupun tanah kita tersebut, tanah tersebut boleh dirampas kalau kita menyalahi dia punya status dia, ya. So sebenarnya satu ekar tanah kalau nak diikutkan, kalau nak ikutkan betul lah, hanya boleh bina satu sebuah rumah sahaja, satu ekar tanah pertanian. Ha? Kalau lainlah kalau dia ubah kepada kediaman, lepas tu dah pecah lot apa semua, tak ada masalah lah. So, pada anda semua, jangan tertipu dengan broker-broker haram ni ataupun owner tanah yang dia pun kadang-kadang dia tak tipu pun kadang-kadang. Dia hanya sekadar bodoh yakin ataupun dia pakai main bantai je. Dia belagak pandai, tak ada masalah lah ni. Lalas sekali, ramai ataupun banyak kes yang saya dapati orang tak boleh nak tukar status, saya pergi pejabat tanah tak boleh nak tukar sebabkan masalah-masalah tertentu, zoning dan sebagainya, tak boleh nak pecah lot sebab masing-masing ada yang tak memberi kerjasama, ya, masing-masing pemilik nama dalam geran tu tak bagi kerjasama nak tukar, macam-macam lah, ya. So kepada anda, hindari dan jauhi tanah lot cap ayam macam ni, ya. So untuk anda yang nak mengetahui info lebih lanjut tentang kes-kes seperti ini, boleh terus saja WhatsApp saya ke 013-356-1772, ya. Jangan terlibat ni, nanti sampai ke anak cucu nanti susah. Nak beli tanah, pastikan dah memang pecah geran, dah memang ada geran. Lepas tu beli, tukar nama, lantik peguam, ya. Okey.